Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu serta obat-obatan keras di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. 10 tersangka ditangkap dengan barang bukti 35 gram sabu dan ribuan butir obat-obat terlarang yang diedarkan dengan sasaran para pelajar. Dari tangan para tersangka, kepolisian berhasil mengamankan 4.300 butir obat Double Y, 315 butir Tramadol, 118 butir Excimer, dan 35 gram sabu. Para tersangka mengedarkan seluruh obat-obatan terlarang dan narkotika di lingkungan pelajar dan pemuda di wilayah Sukabumi yang berdampak terhadap perilaku kekerasan dan tindak pidana. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, kepolisian mengamankan kelompok berandalan motor yang melakukan aksi pengrusakan akibat dari pengaruh obat-obatan terlarang. Dan pil-pil inilah yang sering dikonsumsi ya, oleh para pelajar, para pemuda ya, di kota Sukabumi yang mengakibatkan mereka kehilangan kontrolnya untuk bisa menjaga diri ataupun untuk agresif. Demikian.